ribuan pendukung tampak membadati Jalan Raya Opus Selatan, mengiringi pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Abu Sama dan Miss Nadi, menuju Komisi Pemilihan Umum Daerah Opus Selatan untuk menyerahkan berkas pendaftaran mereka. Massa yang berasal dari berbagai penjuru Opus Selatan ini berkumpul sejak pagi hari, menunjukkan dukungan penuh kepada pasangan yang dikenal dengan sebutan Abdi. Dalam suasana penuh semangat, ribuan massa yang terlihat menggunakan iring-iringan sepeda motor dan mobil dengan tertib mengantarkan Abu Sama dan Miss Nadi ke kantor KPU. Setelah menyerahkan berkas pendaftaran, pasangan Abdi menyampaikan komitmen mereka untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat dan memastikan setiap suara didengar dalam proses menuju pemilihan yang akan datang. Dengan dukungan yang begitu besar, Abu Sama dan Miss Nadi kini semakin optimis menghadapi Pilkada Opus Selatan yang akan datang. Jam sebelum tes kesehatan nanti. Wallahi wabarakatuh. Lanjut. Boleh salapan dulu. SH sebagai calon bupati aku untuk menerima kami semua beserta keluarga semuanya. Maaf tidak bisa. Berikut sambutan bakal calon bupati Kabupaten Ogan. Dan sebagainya, kami persilakan untuk hari ini dengan adanya kehadiran kami di sini, saya yakin pihak Komisi Pemilihan Umum akan menerima berkas yang diserahkan. Dan sekarang kami beserta keluarga dan partai pendukung hadir berharap akan dijadikan sebagai salah satu kandidat calon bupati Kabupaten Opus Selatan untuk pilihan tanggal 27 November yang akan datang. Dan insya Allah kami juga berharap baik kepada Komisi Pemilihan Umum dan juga Bawaslu Kabupaten Opus Selatan akan berlaku adil sesuai dengan ketentuan yang ada dan peraturan yang ada. Karena pemilihan ini kami berharap kita serahkan semuanya kepada rakyat Kabupaten Opus Selatan. Siapapun yang nantinya menjadi pilihan masyarakat yang mendapatkan amanah untuk memimpin Kabupaten Opus Selatan 5 tahun ke depan, itu adalah putra terbaik Kabupaten Opus Selatan yang nantinya bisa merangkul semua lapisan masyarakat Kabupaten Opus Selatan dan membawa Kabupaten Opus Selatan lebih maju lagi di masa-masa yang akan datang. Itu saya dapat. Dari Opus Selatan, Sumatera Selatan, Tim Liputan, BNews TV. BNews TV.